Kapolres Malang Kota Kombes Pol Leonardo Simarmata melakukan kunjungan sekaligus memberikan bantuan sosial di Kampung Tangguh Semeru RW 10 Arjo Winangun Kedung Kandang Malang Jawa Timur. Dalam kegiatan yang dihadiri 30 orang warga, Kapolres Malang Kota memberikan bantuan sosial berupa sembako, masker dan hand sanitizer sebanyak 100 paket. Selain memberikan bantuan, Kapolresta Malang Kota juga terus menghimbau warga untuk menerapkan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dari Malang, Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan. 1, 2, 3.